Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Masih bersama dengan aku lagi. Hari ini aku akan berbagi resep sederhana, yaitu kwetiau goreng ya. Bahan-bahannya di sini sangat simpel sekali, yaitu ada ini kwetiau sekitar 250 sampai 300 gram ya. Di sini ada aku pakai sawi hijau, daun bawang, bawang putih, 1 butir telur, dan di sini ada sausnya aku pakai oyster sauce, 1 saus tiram, sama kecap hitam ya untuk warna. Dan aku kasih sedikit kecap ikan. Di sini hari ini aku nggak pakai daging ya. Sebenarnya bisa dikreasikan dengan pakai daging sapi atau daging ayam atau udang atau pakai bakso ya. Terus sayurannya biasanya kalau kebanyakan itu pakai tauge, tapi aku nggak ada tauge, jadi aku ganti dengan sawi hijau lah. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja untuk menggoreng kwetiaunya. Kita panaskan pancinya ya, lalu kita kasih minyak goreng kwetiau. Kita minyaknya agak dibanyakin sedikit ya, biar enggak hancur. Kita tunggu minyaknya sampai panas. Setelah panas, kita masukkan bawang putih. Kita tumis dulu ya sampai dia berubah warna. Kalau sudah mulai harum, kita masukkan telur. Lalu kita masukkan sayur ya, sayur hijau. Kita tumis sebentar. Pokoknya mau masak ini tuh sangat cepat sekali. Setelah itu kita masukkan kwetiau. Jadi kita masukkan sausnya ya, oke, oyster sauce sama kecap hitam. Kecap hitam itu sebenarnya hanya untuk warna aja biar cantik. Terus kita tambahin sedikit kecap ikan. Ini bisa buat sarapan atau makan siang, sangat simpel ya. Ini udah hampir jadi, kalian bisa tes rasanya ya, kalau kurang bisa ditambah. Nah ini yang terakhir, rasanya daun bawang. Jadi deh, sudah matang ya, tinggal kita plating aja. Kita pindah ke piring ya. Wow, ini makannya ditambah sama chili oil atau sambal, sih lebih mantep. Nah ini dia udah jadi kwetiau goreng sederhana tanpa daging ya, cuma pakai telur sama sayur saja. Ini udah jadi
bisa jadi hidangan yang ya sudah lumayan mengenyangkan perut ya. Bisa buat sarapan, makan siang, atau makan malam pun bisa. Praktis, cepat, dan sangat mudah dibikin. Nah, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat mencoba. Jangan lupa dukung terus vlog saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.